Ganti baju sudah kita biru-biru dengan kaos Indonesia Morning Show, yes, ya. Karena yes, ini kan memang udah apa ya, udah 6 tahun mengudara nih, yes, Indonesia Morning Show. Dan baru kali ini kita ada kesempatan bisa bareng-bareng banyakkan ngumpul kayak gini. Yeah, it's amazing loh, karena memang Indonesia Morning Show ini kan berawal dari tahun 2013. Yes. Saat itu selain teman-teman yang ada di sini, itu ada juga beberapa teman-teman yang sekarang tidak ada di sini, tapi juga masih berkelana dan berkarya di mana-mana. Contohnya dulu ada Adrian, kemudian ada juga Shana. Dan ini teman-teman dulu tuh digarap dua divisi sekaligus. Orang news juga masuk kerja di sini, orang produksi juga masuk, makanya bikin show yang newsy. Tapi kalau bisa lihat omongin IMS zaman dulu gitu, tadi sempat hubungi salah satu presenter IMS yang senior, pokoknya pas awal-awal gitulah, langsung aja kita sapa, hai Mas Adrian, kira-kira apa kabarnya nih? Halo teman-teman semua, apa kabar? Mohon maaf, saya nggak bisa memenuhi undangannya ke Net TV karena saat ini saya sedang berada di London bersama dengan keluarga saya. Saya sangat bersyukur karena pernah menjadi bagian dari Net TV, ya, khususnya adalah acara Indonesia Morning Show. Doa saya buat kesuksesan teman-teman semua dalam apapun program maupun aktivitas, baik di dalam maupun di luar net. Dan khususnya pada kesempatan ini saya juga ingin ucapkan terima kasih buat Mas Bisnu Tama, Mas Agus Lasmono, teman-teman produser yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi bagian dari keluarga besar net di beberapa waktu yang lalu. Semoga kita bisa terus bekerja sama dan saling mendoakan. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Tapi bukan cuma Adrian aja yang gak bisa datang. Ines juga sayangnya gak bisa datang hadir berkumpul bersama kita. Tapi dia udah ada nih dengan tersambung dengan telepon kita. Ines! Ines! Gimana nih? Halo! Gimana kabarnya? Hai! Hai! Oh, ini belakang kita nih. Hai! Kamu lagi gimana? Gak bisa lihat apa-apa. Nes, ini nih, kita kan udah 6 tahun nih, Nes. Kira-kira kamu ada kesan-kesan atau apa gitu nggak, Nes? Untuk IMS, Nes. Kesan-kesan selalu ada di hati pastinya. Teman-teman juga nempel sampai sekarang. Nggak cuma kita yang di layar, tapi semua yang ada di belakang layar sama produser juga masih hangat banget, kangen banget sama semuanya. Pokoknya ini acaranya ublek-ublek, tapi bikin pinter banget ya. Oh, oh my God. Lady. Wah, lagi banyak kakak Shanas aja. Lagi, wow. K-pop dance. Itu waktu joget lagu apa sih, Nes? Iya, Taylor Swift ya? Apa sih? Itu waktu itu sempat joget lagu apa yang sendiri? Oh, wah. Judulnya, saya bukan pakar K-pop ya kan, jadi mungkin dihubungin yang lain lagi. Cuma kalau nggak salah itu, apa sih ininya, Girls' Generation ya? Wow. Ya kan? SNSD, SNSD. Aku suka banget sama gaynya Kak Shana di sana. Wuuuh. Tapi lagunya aku nggak tahu judulnya. Dan itu juga termasuk challenge gede juga buat kamu karena waktu itu. Nah, banget. Ya, karena aku gak bisa nari sama sekali. Oke. Okay. Iya, that was amazing. Yeah. Itu juga buat kita rekan-rekan Shanas waktu itu ketika ngelihat Shanas itu menerima challenge dari para produser, karena selama ini dia selalu bilang sama kita, aduh kalau misalnya disuruh dansa-dansa jangan saya deh. Tapi dia bisa loh dansa sendiri, amazing, full kostum, super pede, with that fierce look, the bomb, Shana. Yes. Oh, we miss you. Sukses selalu. 4 jam, nggak lebih deh. Latihannya 5 minggu. Wow. Thank you so much, Kakak Shanas. We're missing you down here. Iya. Terima kasih. Itu siapa sih, Tu Indah ya? Iya dong, yang suaranya paling khas. Ada Tu Indah, ada Adam, ada Taufik, ada Marisa, ada Dea. Aduh, di sini. Iya. Maaf ya, nggak bisa ke sana. Iya. Oke. Okay. Kalau kita halal bihalal abis ini nanti ya, Nes ya. Iya. Okay. Bye. See you, thank you.
Ini kental banget keluargaan ya. Banget loh. Tadi kan kita udah ngobrol sama Adrian, kita udah ngobrol sama Shana. Yeah. Terus ada satu lagi nih yang kita lagi missing di sini yaitu Carol Suramat. Mama K. Mama K, right? Kalau misalnya kita ngomongin K, memang dia tuh baru kira-kira 2 tahun lah bergabung sama IMS. Tapi memang sense of belonging Carol Suramat terhadap IMS tuh sudah sangat tinggi sekali. Dia selalu full on, mau dikasih gimmick apa, jadi genie lah, jadi apa, kayak bener-bener. Tapi dia selalu pull it off sih. Fans banget. Karena Kak Carol tuh mau disuruh hardness bisa dengan suaranya kan. Disuruh feature juga keren banget. Dan di luar layar juga jadi kayak mamahnya kita semua ya. Mengayomi gitu kan. Tapi ya sayangnya gak bisa gabung juga nih Carol karena sekarang lagi ada di Hong Kong. Tapi Carol ini kirim videonya tentang kesan pesannya buat IMS. Kita lihat. Hi morning people, it's Carolyn Surahmat here. I apologize that I cannot be there in the studio right now because it's a full house, everybody is there. Oh my gosh, I wish that I'm there, but I'm putting my mommy hat on right now. I have my kids, we're having a family vacation, but I just want to take your time, just a little moment to share with you my inside journey with Indonesia Morning Show. So I've been with this show for about 2.5 years. And there's only one word that comes on top of my mind talking about Indonesia Morning Show, and that is grateful. I think Indonesia Morning Show, at first when I got it, I thought it was only going to be a gig. It's going to be a part of my CV, my curriculum vitae that I have Indonesia Morning Show there. But it turns out Indonesia Morning Show became a big portion of my life. I love everyone that is behind Indonesia Morning Show. And I only have 4 more words to say, and that is, I love you 3000. Bye guys. See you again, Kak Kay. Tapi gak cuma Kay aja. Yes. Karena yang baru bergabung belum lama ini juga seperti saya, ini aku paling anak bungsu. Ini banget. This is like my family. Ya kan, dance bareng. Sebentar lagi kita bakal dance bareng. Kamu dipilih aku yang senior-senior. Gak ada yang namanya bully. Ya. Gak ada yang namanya senioritas. Ya gak ada, aku lebih kecil lagi dari dia ternyata. I love you banget, tapi gak cuma kita aja, gak cuma Adrian, apa namanya, Bakal, Carol, Shana, tapi ada yang lain juga ya, Dam? Ada Omes dan juga ada Ben Kasyafani. Benar. Halo, saya Nanda Omes, kurang lebih 1 tahun saya bergabung bersama keluarga besar Indonesia Morning Show di Net TV. Banyak sekali kenangan tentunya, dan pastinya sahabat-sahabat saya, teman-teman host, dan juga seluruh kru. Sebuah program yang sangat ikonik di pagi hari yang dimiliki oleh Net TV. Dan saya harus bangun ekstra pagi, tapi yang paling luar biasa adalah gak ada rasa lelah. Karena selalu ada treatment yang selalu fresh, selalu seru. Ada permulaan, pastinya ada akhir. Semoga kita bisa terus bertemu di program-program berikutnya. Terima kasih banyak Indonesia Morning Show. Gue sendiri baru kayak 2 tahun terakhir bergabung dengan Indonesia Morning Show. Tapi itu udah seperti dream come true, gak ngelebih-ngelebihin karena gue ngikutin perkembangan Indonesia Morning Show dari dulu. Saya bisa bilang di Instagram gue kalau gue tuh host Indonesia Morning Show. Dan sekarang di usianya yang ke-6 tahun, Net juga 6 tahun, menjadi TV yang paling diminati oleh good people, disenangi. Banyaklah good memory, suka dan duka, terutama dengan tim-timnya Indonesia Morning Show. Tim 1, tim 2, tim 3, pokoknya semuanya gak bisa disebut satu-satu, karena kalau disebut 1-2 semuanya bisa disebutin. Sama partner-partner host, sama lantai 28, sama evaluasi, sama gorengan, sama cemilan, sama kostum-kostum yang gila banget. Gue udah pernah jadi Spider-Man yang agak bagian menonjol di bagian tertentu, jadi Batman, jadi James Bond, jadi nyanyi. Gak pernah terbayangkan sih. Yang jelas, Indonesia Morning Show itu adalah tempat di mana seluruh kemampuan gue selama berkarir di dunia televisi, di industri hiburan, semuanya kepake. Ya benar banget itu yang dibilang sama Ben ya. Memang selama 6 tahun terakhir ini banyak banget memori yang sudah dikupas dan juga disimpan oleh Indonesia Morning Show. Dan tentunya banyak sekali tantangannya. Yes. Dan tim produksi juga udah kayak keluarga banget pokoknya. Kita harus sedekat itu gitu ya. Dan yang pasti kami selalu memberikan yang terbaik untuk Anda. Right. Yuk, 1 menit lagi yuk, pakai mesin merah semua. Oke, udah push ya, Kak.
Selamat pagi Indonesia. Ya, dan sekarang kita akan membacakan headline kami pada pagi hari ini. Tayang perdana pada Mei 2013, Indonesia Morning Show sudah lebih dari 6 tahun warnai pagi pemirsa net dengan rangkaian informasi terkini dan menarik lainnya. Dengan konsep variety show, Indonesia Morning Show mengemas berbagai informasi dengan cara yang bukan hanya menarik, tapi juga kekinian. Narasumber yang hadir, Indonesia terjadi persekusi, gitu. Okay. Padahal ini adalah perbuatan antara sipil yang satu. Rekomendasi kuliner, hiburan, hingga informasi terkini. Membubarkan massa begitu yang ada di sekitar area ini. Semua disajikan dengan kemasan yang khas. Dibawakan oleh 3 host yang multitalenta, sajian salah satu program tertua di net ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan informasi para pemirsanya. Kepiawaian tiap host untuk membawakan informasi secara menarik dan menghibur teruji. Menirukan aksi aktor kawakan, mengcover lagu populer, ataupun oleh tubuh, sudah jadi makanan sehari-hari. Para host ini juga dituntut untuk mampu menjawab challenge yang diberikan tim produksi. Tangan kanan menunjuk ke bawah. Resolusi 2018. 4. I wanna dance, 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 dance. Ataupun dari sesama host. Selalu tampil all out, tidak jarang kecelakaan terjadi. Tapi insiden ini tidak membuat para host kapok. Yang menarik, insiden di studio bisa jadi konten dari narasumber di sosial media. Nah, demi berikan tontonan yang terbaik dan menghibur, seluruh yang terlibat selalu berikan yang terbaik.